Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat selalu. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia dan juga para pimpinan. Saya menyampaikan salam hormat dulu kepada Wadek 3 Dekan Farmasi FFUA ya, Universitas Airlangga, Profesor Dewi. Kemudian kepada para pemimpin dari 3 institusi. Salam hormat selalu. Dan juga saat tadi saya lihat partisipan ada juga beberapa fasilitator, sepertinya beberapa dosen dari Fakultas Farmasi Airlangga. Salam hormat Bapak Ibu, selamat pagi, dan juga teman-teman mahasiswa. Lalu di sini pagi ini saya ingin share ya, lebih ke arah share sebenarnya. Sebenarnya tentang peran vaksin dalam eradikasi virus SARS-CoV-2. Nah, untuk lebih tahu mengenai vaksin, apa sih vaksin itu? Nah, vaksin itu awalnya itu berasal dari variola vaksinnya, yaitu di mana pada tahun 1798 itu muncul wabah cacar air atau smallpox atau cowpox. Kemudian ada seorang dokter yang bernama Edward Jenner itu membuat vaksin dari sapi. Waktu itu si cowpox ini disuntikan ke sapi, kemudian antibodi yang dihasilkan itu diambil lalu dimasukkan ke tubuh manusia. Nah, dan itu sembuh. Nah, dari situ vaksin ini bermula. Lalu pengertiannya adalah bentuk sediaan biologis, bisa untuk profilaksis atau pencegahan, juga terapeutik. Terapeutik ini untuk saat ini seperti vaksin-vaksin untuk penyembuhan kanker. Kemudian suatu vaksin itu merupakan antigenik, tapi bukan patogenik. Jadi vaksin ini sumbernya adalah makhluk hidup itu sendiri, jadi mikroorganisme itu sendiri. Namun ada beberapa cara, yaitu tidak semua mikroorganisme itu bisa digunakan untuk vaksin. Yang dipilih adalah yang antigenik, jadi dapat mengimbus, jadi dapat meningkatkan respon imun kita tanpa ada lagi proses patogenitas, yaitu proses penularan tubuh bila dimasukkan ke tubuh manusia. Nah, ini merupakan 4 cara ya saat ini yang sudah umum digunakan untuk pembuatan vaksin. Nah, ini yang paling mudah adalah inactivated vaksin. Jadi beberapa yang sudah beredar vaksin yang COVID ya, saya ngomongnya di sini COVID karena SARS-CoV itu agak panjang. Nah, vaksin COVID di Indonesia ada beberapa macam tipenya, mungkin sudah tahu ya. Nah, tipe yang paling banyak digunakan saat ini di Indonesia adalah inactivated vaksin. Inactivated vaksin ini virus yang whole virus, jadi virus utuh, itu hanya diinaktivasi dengan bahan-bahan tertentu, bahan-bahan kimia tertentu. Jadi dia si virus ini akan mati, tapi masih meninggalkan jejak proteinnya, sehingga tubuh mengenali dan akan membentuk respon tubuh terhadap mikroorganisme tersebut. Nah, yang kedua yaitu attenuated. Nah, attenuated ini hampir sama dengan inactivated, tapi dia tidak mati. Jadi seperti dorman gitu, mikroorganismenya itu tidur. Nah, setelah itu karena dia tidur, dia pada saat diberikan ke manusia, dia tidak akan menyebabkan terjadinya infeksi, tapi hanya pengenalan dari protein dari si mikroba tersebut. Kemudian ketiga adalah subunit. Nah, subunit ini hanya bagian tertentu saja, misalnya proteinnya saja atau metabolit sekunder dari si mikroba itu, atau seperti vaksin toksoidnya saja gitu dari si mikroba tersebut. Nah, itu yang disebut subunit. Nah, yang saat ini sedang rame adalah nucleic acid vaksin. Jadi yang digunakan adalah DNA atau RNA dari si mikroba tersebut. Jadi tidak utuh seluruh dari mikroba tersebut, tapi hanya RNA dan DNA atau DNA yang berperan dalam proses peningkatan respon imun. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya dari masing-masing
platformnya itu dari masing-masing bentuk dari pembuatan vaksin. Yang kedua adalah vaksin SARS-CoV-2 dan pengembangannya. Nah, ini saya masuk ke apa sih SARS-CoV-2 itu gitu. Apa sih virus COVID itu? Kalau sekarang kan kalau Indonesia lebih enak ngomongnya virus COVID ya. Ini merupakan struktur dari virus SARS-CoV-2 yang berperan penting dalam penginfeksian ke inang atau ke host atau ke tubuh manusia adalah protein spike. Nah, protein spike ini terdiri dari dua, yaitu spike 1 dan spike 2. Nah, ini di tubuh inang atau di tubuh manusia. Nah, si spike ini nanti akan berikatan dengan reseptor, yaitu angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 ya. Nah, dari sini dia akan dibantu oleh TMPRSS2 untuk masuk ke dalam tubuh manusia dan bereplikasi. Selain dari spike ini, ada beberapa gen yang berfungsi untuk sebagai tempat, sebagai gen atau protein atau tempat si virus ini bereplikasi atau memperbanyak diri, yaitu nukleokapsid, protein membran, dan envelope. Lalu, ini merupakan... Lalu ini merupakan virus yang saat ini beredar di dunia. Nah, untuk SARS-CoV-2 ini ada konsensus dari dunia bahwa ada dua tipe, yaitu VOC atau Variant of Concern dan Variant of Interest, VOI. Nah, VOC ini yang menjadi perhatian seluruh peneliti dunia, menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia yang kita harus berhati-hati. Nah, kalau yang interest itu ada dari beberapa negara, tapi tidak sampai ke negara lain, atau belum sampai atau belum ditemukan di negara lain. Nah, VOC atau virus-virus dari variant of concern yang ada selama ini adalah alpha. Jadi virus yang dari Wuhan ini, biasa kita menyebutnya adalah wild type. Jadi wild type itu virus asli yang pertama kali dia muncul, yaitu di Cina. Nah, kemudian ada varian pertama yang dia bermutasi. Jadi si virus ini bermutasi. Nah, bermutasi pertama kali itu ditemukan di UK, yaitu lalu diberi nama dengan Alpha. Jadi kalau misalnya baca berita atau baca jurnal ini mengatakan bahwa virus ini merupakan varian Alpha. Nah, ini yang varian Alpha. Lalu kemudian setelah itu muncul di South Africa, yaitu ini untuk varian yang kedua. Di varian yang kedua ini mutasinya tidak hanya satu, tapi dua. Di dua tempat, di dua asam amino. Nah, lalu kemudian ditemukan pertama kali di South Africa. Lalu diberi nama dengan varian Beta. Nah, yang ketiga ada juga varian Gamma. Nah, varian gamma ini ditemukan pertama kali di Jepang dan Brasil. Ini juga mutasinya bertambah. Jadi mutasi dari virus ini bertambah. Nggak hanya dua lagi, tapi ini menjadi empat asam amino yang berubah. Nah, yang terakhir dan yang paling sekarang paling parah atau severe ya, baik secara itu simptom dari orang yang terinfeksi maupun dari viral load-nya itu adalah varian Delta. Varian Delta ini efektivitas vaksin juga menurun apabila kita terkena dari varian Delta ini. Kemudian onset of symptom-nya juga lebih parah daripada varian-varian sebelumnya. Nah, ini saat ini juga sekarang lagi outbreak lagi di beberapa negara seperti Singapura dan baru-baru ini UK. UK kemarin sampai kemarin muncul 100.000 kasus ya untuk Delta ini, dan sekarang ada varian baru yaitu Delta Plus, jadi mutasi lagi dari varian Delta. Nah, ini adalah varian VOC dan VOI yang kami dapatkan dari GSAID ya. Ini masih dari 11 Juli 2021, di mana terbanyak adalah varian Delta.
yaitu sudah ada 560 isolat dari varian Delta. Ini ya, ya dari sini ini adalah virus-virus yang saat ini beredar di Indonesia. Jadi 54 isolat itu sudah dilaporkan ke GSA, yaitu varian Alpha. Kemudian 9 isolat varian Delta, 560 isolat maaf 9 isolat varian Beta, 560 isolat varian Delta, kemudian ada juga varian Kappa, Iota dan Eta. Nah, untuk yang tiga ini sepertinya tidak terlalu mewabah ya. Jadi untuk daerah-daerah khusus ini ditemukan virus ini, yaitu varian Kappa, Iota dan Eta. Nah, untuk yang ketiga ini sampai dengan 11 Juli data yang kami temukan di JSE tidak ada laporan untuk varian Gamma, Epsilon, Zeta dan Theta. Tapi kita juga harus masih waspada karena masih ada traffic ya antara orang luar Indonesia masuk ke Indonesia atau orang dari Indonesia keluar ke Indonesia dan ada trafficnya seperti itu, jadi kita masih harus aware. Nah, ini merupakan infeksi ya, cara infeksi dari COVID, penyakit COVID-19. Jadi si virus ini dia akan masuk ke menempel pada reseptor yang disebut S2 ya, S2 reseptor. Kemudian dia akan bereplikasi menghasilkan virus baru, kemudian virus itu akan rilis dan atau budding. Dan ini nantinya akan masuk ke dalam APC ya atau antigen presenting cell. Nah, ini apabila kita akan membuat vaksin, maka kita harus mengindus atau menginisiasi dari respon imun dari tubuh manusia ini itu sendiri atau tubuh dari kita ya. Nah, ini apabila ada virus masuk, maka yang bekerja pertama kali dari respon imun adalah APC. Nah, APC ini nanti akan membangkitkan T helper, lalu T sitotoksik, dan lalu akan dia akan bekerja menimbulkan mengeluarkan antibodi yang sesuai dari si virus ini dan nantinya akan bekerja. Nah, ini nanti akan ada sitokin. Jadi sitokin itu perangkat imun ya di dalam tubuh kita yang akan keluar. Nah, ini nantinya yang kita harapkan kalau misalnya ada vaksinasi, meskipun kita tidak terinfeksi, ada sesuatu yang memicu imun respon kita untuk bisa membuat antibodi dari si virus ini. Itulah tujuannya dari vaksinasi. Nah, ini merupakan pengembangan dari suatu vaksin ya. Ini overview saja. Nah, jadi pengembangan suatu vaksin itu panjang prosesnya. Untuk kasus COVID sekarang ini, karena saat ini dunia menjadi pandemi, yang harusnya belasan tahun vaksin itu dibuat, kemudian diaplikasikan ke orang. Pertama adalah pada hewan. Setelah dari hewan dia mempunyai respon imun dan respon imun yang bagus gitu ya, yang optimal, baru diujikan ke manusia dengan fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Biasanya ini membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 tahun untuk suatu vaksin itu rilis dan digunakan worldwide gitu. Nah, untuk pandemi saat ini proses itu di-cut menjadi hanya 5 tahun. Pada waktu awal 2019 itu WHO sudah merancangkan bahwa vaksin itu harus bisa keluar kurang dari 5 tahun. Nah, vaksin-vaksin yang beredar saat ini itu posisinya adalah di fase 3 ini. Jadi sudah sampai fase 1 ke fase 2. Ini saya berbicara tentang clinical trial ya. Karena semua vaksin yang beredar saat ini itu sedang dalam proses clinical trial. Bisa dilihat perjalanannya dari masing-masing vaksin yang beredar saat ini itu di clinicaltrial.gov. Jadi semua ada, kalau misalnya mau cari bahan untuk meyakinkan seseorang tentang vaksin ini apa, nah itu bisa di clinical trial
bisa dilihat, oh ini loh vaksin ini, itu perjalanannya sudah sampai mana, efikasinya sudah sampai mana, itu ada semua di situ. Nah, yang pertama itu adalah fase satu, yaitu safety. Nah, ini di fase satu ini, subjek yang dibutuhkan adalah sekitar 10-100 orang. Jadi dari sini kita bisa tahu apakah si vaksin itu sudah mengimbus antibodi, lalu apakah kita sudah tahu dia itu orang yang diberikan vaksin itu tidak ada KIPI, lalu kalau misalnya ada KIPI, berapa persen KIPI yang akut, berapa persen KIPI yang kronis, nah itu di fase 1, kita akan mendapat datanya di fase 1. Kemudian setelah semua safety itu okay, vaksin ini bisa lanjut ke fase 2. Nah, di fase 2 ini tetap safety yang dititik beratkan, selain itu ada efikasi. Jadi, di fase 1 ini tidak ada efikasi. Efikasi dilihat dari preclinical data. Jadi, efikasi vaksin ini, efektivitas vaksin ini dari preclinical data, dari mulai dia dari mice, dari hewan yang terkecil, yaitu mice, kemudian naik lagi ke hewan yang agak besar, seperti ferret atau hamster, kemudian naik lagi ke hewan yang mendekati manusia, yaitu NHP. Jadi NHP ini non-human primate, yaitu monyet ya. Jadi ada apa namanya? Ada animal study, yaitu vaksin ini dicobakan ke monyet. Karena monyet kan secara respon imun, secara anatomi itu hampir sama dengan manusia. Nah, setelah di sini ini sudah dipastikan bahwa efikasi dan efektivitasnya semua bagus, baru dilanjutkan ke fase 1. Nah, fase 1 kemudian ke fase 2. Nah, fase 2 ini subjek yang dibutuhkan pasti lebih meningkat lagi, yaitu antara 100 sampai 1000. Nah, ini setelah kita dapat efikasinya bagaimana, lalu safety-nya bagaimana. Nah, ini lanjut lagi ke fase 3. Nah, yang sekarang ini yang vaksin-vaksin yang sekarang ini beredar di dunia ini adalah di fase 3. Nah, di fase 3 ini murni adalah yang dicari atau yang di titik fokus yang dicari adalah efikasi dan protection. Jadi pasti di jurnal-jurnal itu dari semua vaksin itu pasti ada nanti laporan tentang berapa sih protektivitas dari vaksinnya ini gitu. Terhadap varian ini berapa persen, terhadap varian misalnya terhadap varian alfa berapa persen, terhadap varian beta berapa persen, dan terhadap varian yang paling terakhir delta berapa persen. Nah, ini fase 3 ini yang saat ini masih sedang dikerjakan sampai sekarang. Nah, kemudian ini merupakan perjalanan dari vaksin. Yang Ebola, SARS-CoV-1, MERS, dan SARS-CoV-2 ini, untuk yang tiga ini sampai sekarang belum ada vaksinnya. Jadi, dan untuk yang polio kita sudah tahu ya, sampai saat ini sudah eradikasi. Sudah, ini sudah 60 tahun. Jadi polio ini dari 1789 pertama kali muncul, dia baru bisa eradikasi atau baru bisa benar-benar hilang gitu setelah 60 tahun dia berada gitu. Nah, untuk Ebola sendiri, Ebola pun sampai sekarang itu juga sudah ada vaksinnya, tapi baru mau di-approve. Jadi masih belum yakin juga kalau si vaksin ini memang bisa mengatasi eradikasi dari si Ebola ini. Tapi karena Ebola merupakan mikroorganisme yang endemik ya, saat ini yang paling banyak kita tahu kalau Ebola itu adalah di Afrika. Nah, untuk pengembangan vaksin itu membutuhkan dari si Ebola ini membutuhkan kurang lebih 15 tahun. Hingga akhirnya si vaksin ini bisa di-approve gitu, untuk penggunaan pada manusia. Nah, sedangkan SARS-CoV-1 ini kita tahu dia muncul pada 2002. Nah, ini muncul pada saat saya kuliah satu semester tahun kedua. Nah, pada saat itu wabah ini outbreak ya, cuma di Indonesia nggak terlalu booming kayak sekarang gitu, nggak, mungkin karena keterbatasan informasi, keterbatasan akses informasi juga.
Dan pada saat itu juga munculnya dari Cina juga. Nah, ini pun sampai sekarang belum ada vaksin, padahal sudah 17 tahun para peneliti di dunia itu meneliti tentang SARS-CoV-1 ini. Kemudian tentang MERS. Nah, ya kalau ini MERS tahu ya, kalau ini wabah yang pertama kali muncul 2012 yang katanya dari unta di Arab itu ya. Nah, kemudian outbreak di di Arab yaitu pada tahun 2014. Pun sampai sekarang belum ada vaksin setelah 6 tahun dari ini karena kita masih para peneliti masih belum yakin gitu. Ya MERS ini diakibatkan apa sih? Apa sih sampai sejauh mana severitas dari MERS ini bisa mewabah ke seluruh dunia? Lalu patogenitas dari MERS ini juga belum terjawab sepenuhnya. Nah, padahal untuk suatu vaksin itu bisa dikembangkan adalah kita mengetahui bagaimana si perjalanan dari si virus ini, maksudnya bagaimana replikasi hidupnya. Lalu apa sih bagian penting dari gen-gen itu yang ada di virus itu berperan untuk dia bereplikasi ke tubuh inang atau ke tubuh host. Nah, itu pun sampai sekarang belum ada. Nah, karena kita saat ini ada di tengah pandemik ya. Jadi kalau pandemik ini ada suatu ilmu ya, kalau suatu sistem yaitu pandemic preparedness. Jadi pandemic preparedness ini dari WHO maupun CDC maupun European Health Agent itu mereka mempunyai suatu skema khusus menghadapi pandemik suatu pandemi. Nah, pada saat dulu itu yang dikhawatirkan untuk menjadi pandemik adalah avian influenza dan senternya adalah di Indonesia waktu itu. Nah, setelah itu akhirnya ternyata tidak sampai se-severe, jadi tidak sampai separah sekarang terjadinya influenza itu di Indonesia akhirnya tidak jadi menjadi pandemi. Kemudian muncul pandemi dari H1N1 swine influenza. Nah, dari situ juga tidak menjadi parah karena berhasil dicegah sebelum memperparah atau menyebar ke seluruh dunia. Nah, saat ini yang kita hadapi adalah SARS-CoV-2 ini, di mana di sini adalah langkah yang diambil oleh para pembuat kebijakan di dunia itu adalah mempercepat vaksin. Kenapa kok vaksin ini dalam 12-18 bulan harus bisa ada gitu? Nah, karena adanya sistem pengujian yang di lab yang sudah mutakhir. Jadi sekarang kalau dulu genome sequence ini adalah memakai namanya Sanger sequencing. Jadi cuma 300 base pair dari bahasa virus yang bisa kita baca. Nah, untuk saat ini ada mungkin pernah dengar namanya NGS ya, Next Generation Sequencing, atau yang sekarang itu sudah ada kayak filogenetik, itu pun filogenetik yang bisa langsung membaca ribuan nukleotida ataupun ratusan jutaan nukleotida dalam satu kali waktu. Nah, untuk karena kita sudah bisa tahu bagaimana sih sequence-nya dari si genom dari SARS-CoV-2 ini, maka vaksin itu bisa dibuat. Nah, karena kita tahu genom si vaksin si virus SARS-CoV-2 itu, maka titik berat yang digunakan untuk menjadi seed vaksin atau seed vaksin itu adalah mikroorganisme yang dipakai sebagai bahan utama untuk vaksin. Nah, itu adalah mRNA. Karena kita sudah punya data dari genom dari SARS-CoV-2 itu. Jadi, meskipun si virus ini belum bisa tereplikasi secara buatan, jadi salah satu cara untuk membuat vaksin itu adalah memperbanyak seed virus. Jadi virus ini diperbanyak hingga multiple dose gitu ya. Nah, karena untuk saat ini si SARS-CoV-2-nya itu juga masih dalam penelitian juga, bagaimana cara dia kita memproduksi dalam skala yang banyak dan kita masih belum mempunyai data untuk itu, maka yang paling mendekati adalah mensintesis dari genom dari si SARS-CoV-2 ini. Oleh karena itu, makanya sekarang yang banyak
base, jadi dasar apa ya, dasar dari vaksin yang ada sekarang ini yang berada di Indonesia itu adalah berdasarkan mRNA. Itu karena kita membuat sendiri, atau adenovirus. Jadi karena pada mRNA ini atau adenovirus ini proses si vaksin itu untuk menindus respon imun lebih cepat gitu daripada yang inactivated gitu. Lalu kemudian ini lalu ini first clinical trial dan sampai sekarang ini. Nah, ini vaksin platform ya yang digunakan. Ini vaksin kandidat ya, vaksin kandidat yang ada sekarang ini di dunia, yaitu ini bisa didapatkan di clinicaltrial.gov itu tadi. Nah, ini merupakan, ini singkat saja sih, ini bagaimana si vaksin itu mengindus respon imun ya. Nah, ini si vaksin ini ada dua ini. Ini mRNA, yaitu mungkin yang sekarang kita tahu mRNA itu Pfizer ya, yang sekarang lagi masuk di Indonesia itu Pfizer. Kemudian adenovirus, ini adenovirus vaksin. Jadi si virusnya dimasukkan ke dalam suatu vektor. Nah, untuk ini itu Moderna sekarang. Nah, ini sistem induksi ke respon imunnya berbeda, tapi nanti hasil akhirnya akan ada memori yang merekam dari si virus ini, dan nantinya tujuannya adalah kalau kita terinfeksi virus COVID ini kita nggak akan sakit gitu, nggak akan tertular gitu. Ataupun kalau sakit pun onset of symptomnya juga tidak akan parah gitu. Nah, ini juga dari sel dendritik ya, sama ini base dari vaksin dari sel dendritik. Intinya sama, hanya perbedaannya di sini saja sih, di maturasi dari sel dendritik. Nah, lalu ini yang beredar saat ini, yang dilingkari ini adalah yang masuk Indonesia, yang salah satu saya tahu ya, ini ada satu lagi Novavax sepertinya, itu juga masuk Indonesia juga. Yang paling baru adalah Pfizer dan saya di sini enggak, ada satu lagi Anhui sama J&J, Johnson & Johnson. Nah, ini merupakan data dari vaksin yang sudah diadministrasikan ke penduduk dunia. Ini dari data yang saya ambil di Our World, ini data dari kemarin ya, data kemarin itu Indonesia jumlah yang sudah tervaksinasi fully itu berarti sudah dua dosis ya, dua regimen, itu sebesar 23,58. Nah, sedangkan partly vaccinated itu cuma hanya mungkin satu kali vaksinasi saja, atau satu kali vaksinasi saja setelah itu tidak balik lagi, atau memang belum waktunya untuk vaksinasi kedua, yaitu 16,37. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah lumayan bagus sih, karena sudah agak di atas, tapi karena penduduk, jumlah penduduk kita yang agak banyak, jadi persennya sedikit ya dibandingkan dari negara-negara yang lain. Nah, ini saya dapat data ini dari Indonesia Baik ya. Jadi ini merupakan yang masuk saat ini. Yang saya tahu hanya sampai sini sih, Janssen, Novavax, Pfizer, ini Sinovac yang ini. Untuk Sputnik saya nggak tahu ini kapan bisa masuknya, atau mungkin sudah ada yang mendapatkannya juga, saya tidak tahu. Cuma yang saya tahu itu yang Pfizer saat ini sedang berlangsung ya. Sama untuk Sinovac, Sinovac ini memang sudah ada perjanjian dari Indonesia dengan perusahaan tersebut untuk bisa transfer knowledge dan lain sebagainya. Ini kemudian vaksin effectiveness, ini dari studi dari University of Washington ya, dari di Amerika. Di Amerika ini pada saat mereka membandingkan antara beberapa macam varian. Nah, dari varian ini yang paling tertinggi adalah Pfizer, di mana Pfizer itu untuk ini yang wild type itu sekitar 92%. Nah, kemudian untuk beta dia turun jadi 86, lalu gamma dia turun lagi jadi 82, dan paling terakhir itu delta. Delta dia cuma 64%. Nah, delta ini yang terakhir
sedang muncul lagi yang kemarin, yang gelombang kedua di Indonesia, nah itu efektivitasnya Pfizer yang terbaik itu hanya 64%. Nah, ini merupakan penelitian dari kami ya, yang kemarin baru saja disampaikan pada acara konferensi ini, di mana kita mengambil apa sih subjek yang sudah divaksinasi. Untuk saat ini yang kami dapatkan itu vaksinasi untuk di daerah Jawa Timur ya, karena cakupan dari subjek kami adalah di Jawa Timur, yaitu Oxford AstraZeneca dan Sinovac. Dari titer itu tidak ada perbedaan signifikan antara orang yang divaksinasi dengan yang orang yang terinfeksi. Hanya saja di beberapa titik ini ada beberapa orang yang sudah divaksinasi itu menunjukkan titer antibodi yang lebih tinggi daripada yang terinfeksi. Tapi apabila dibandingkan dengan yang tidak terinfeksi maupun tidak divaksinasi, itu signifikan sekali perbedaannya. Jadi yang tidak divaksinasi dia yang paling tertinggi hanya di sini ya. Jadi kurang dari 20.000 untuk titer antibody. Sedangkan untuk yang divaksinasi itu bisa sampai 100.000. Nah, kemudian ini yang kedua, kita memeriksa untuk efektivitasnya dari efektivitas dari si vaksin itu terhadap virus SARS-CoV-2 yang beredar. Untuk saat ini yang data yang di sini adalah terhadap wild type, jadi yang di Wuhan ya. Nah, untuk yang vaksinasi ini dia bisa melindungi seseorang untuk terinfeksi dari COVID itu sebesar sampai hampir 100%. Nah, kemudian sama halnya dengan yang terinfeksi. Jadi setelah terinfeksi, kita ketahui kalau seseorang sudah terinfeksi SARS-CoV-2, dia akan memiliki kekebalan antibody hingga kurang lebih untuk saat ini ya 8 bulan. Jadi ada antibody yang terus tumbuh, terus ada stabil hingga 8 bulan. Nah, 8 bulan itu akan turun si antibody-nya ini. Nah, subjek yang kita ambil ini adalah infeksi yang sudah bebas atau sembuh dari infeksi maksimal itu 3 bulan pasca post infeksi. Nah, ini sama halnya seperti orang yang divaksinasi. Nah, kemudian untuk yang tidak terinfeksi atau tidak tervaksinasi ini masih perlu penelitian lebih lanjut, karena ada beberapa orang yang subjek itu yang dia memiliki tingkat kekebalan yang bisa menetralisasi virus hingga 90%. Tapi kebanyakan ini di 20%, jadi dia tidak kebal gitu, karena kan dia tidak ada vaksinasi ataupun dia tidak ada terinfeksi. Jadi kalau misalnya dibandingkan, pasti yang tidak divaksinasi ini jauh lebih rendah imunitasnya dibandingkan yang tervaksinasi, karena yang tervaksinasi ini 20% ini adalah baseline ya. Jadi di atas 20% dia terlindungi dari serangan dari SARS-CoV-2 ini atau infeksi SARS-CoV-2 ini, sedangkan di bawah 20% dia tidak punya kekebalan, atau kekebalan yang dia punya itu tidak mampu menetralisir dari virus si SARS-CoV-2 ini. Nah, ini kesimpulan dari materi saya hari ini adalah dalam upaya eradikasi suatu penyakit, vaksin merupakan salah satu cara terpenting. Vaksin SARS-CoV-2 yang saat ini digunakan ini bukanlah produk akhir. Jadi bukanlah yang terbaik, tapi produk awal untuk mencari produk yang terbaik, untuk yang nantinya akan digunakan untuk seterusnya sebagai pencegah dari infeksi COVID-19 ini. Kemudian diperlukan pengembangan vaksin untuk long-lasting immunity, karena vaksin yang ada saat ini itu hampir sama dengan pada saat kita terinfeksi. Jadi kemudian ada beberapa varian juga yang mempengaruhi efektivitas dari vaksin ini. Karena kan seed vaksin dari vaksin yang ada saat ini adalah berbasis pada wild type. Sedangkan dari varian Delta yang sekarang saat ini itu sudah mutasinya sudah banyak sekali. Jadi hampir tidak ada dari virus wild type ini yang ada di varian yang sekarang saat ini beredar.
Kemudian masih banyak PR yang harus dilakukan peneliti dunia terkait eradikasi virus ini. Dan ini yang selalu saya ingatkan, meskipun sudah divaksinasi, selalu ingat 5M gitu ya. Dan jangan lupa masker itu selalu dipakai. Lalu ubah asupan makan. Karena data yang terbaru, seseorang dengan gizi yang lebih cukup itu persentasi untuk dia terinfeksi oleh SARS-CoV-2 itu lebih sedikit dibandingkan seseorang yang tidak memiliki gizi yang cukup atau pola makannya tidak baik. Nah, gitu. Kemudian istirahatnya juga cukup. Nah, sekian presentasi dari saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Revi. Ini paparannya ini singkat, hanya sedikit slide tapi sudah masuk banyak hal gitu ya, padat gitu. Informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak Bu Revi. Ya, ini untuk peserta kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan ya di kolom chat. Nanti kami akan menyampaikan pertanyaannya tersebut pada sesi diskusi. Baik, Bu Revi, mohon izin kami lanjut ke materi selanjutnya aja. Dokter Revi, jadi tadi ada pertanyaan terkait dengan endok. Jika seseorang sudah melakukan vaksin yang kedua, sudah melakukan vaksin dua kali, ya misalkan vaksin Sinovac gitu dok, apakah boleh melakukan vaksin Moderna lagi? Ada resikonya enggak dok? Gitu dok. Pertanyaan. Maaf Dokter Revi nih. Dokter Revi. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin Revi aja Bu. Saya. Oh iya ya. Oke. Okay. Familiar sama dokter. Ya. Familiar sama dokter baik. Ya. Iya. Untuk yang vaksinasi ya. Jadi itu booster ya. Nah, untuk third booster, maksudnya booster yang ketiga. Nah, untuk saat ini memang belum ada sih penelitian, tapi ada salah satu penelitian yang mengatakan kalau bisa dilakukan booster ketiga. Dan beberapa negara seperti Arab Saudi, lalu UK itu juga sudah approve untuk vaksinasi ketiga, jadi lebih dari dua kali vaksinasi. Nah, yang di sini Moderna ini masih istilahnya ini trial gitu loh. Nah, kenapa? Karena dari hasil vaksinasi dari yang vaksin Sinovac 1-2 itu, dari beberapa pengujian itu didapatkan kalau titer antibodinya itu tidak seperti tidak naik signifikan seperti yang diinginkan. Nah, terus habis itu setelah itu ada gelombang kedua yaitu yang kemarin tuh yang peak-nya bulan Juli itu bahwa banyak tenaga kesehatan yang terkena lagi varian Delta, lalu banyak juga yang meninggal gitu. Nah, salah satu caranya untuk mengatasi ini adalah vaksinasi selanjutnya. Nah, lalu ada penelitian dari jurnal ya di luar itu salah satu yang sudah dicobakan itu memang Moderna. Nah, kenapa pemerintah Indonesia itu menggunakan Moderna untuk booster yang ketiga, nah karena sudah ada backup data gitu. Nah untuk yang vaksin yang selain Moderna, sampai saat ini saya belum mendapatkan laporan ya kalau misalnya bisa nggak di mix gitu. Itu masih saya belum dapat itu sih publikasinya gitu. Terima kasih Mbak Revi. Yeah. Ini kita panggil Mbak Revi ya. Iya. Yeah. Iya.